Jadi untuk pertama-tama kita siapkan dulu plastik warna putih. Lalu kita potong dua. Ini karena untuk kertasnya saya adanya yang ukuran kecil. Jadi ini saya potong dua dulu plastiknya. Lalu disetrika, berarti ini dua helai ya untuk plastiknya. Nah, setelah jadi seperti ini, ini hasil setelah disetrikanya, kita rapihkan di bagian ujung-ujungnya. Ini saya akan membuat yang ukuran 8 cm. Jadi ukurannya 8 kali 8 cm ya. Nah, kita bisa gunting beberapa buah untuk ukuran yang sama. Lalu kita lipat segitiga seperti ini. Kita lipat lagi membentuk segitiga seperti ini. Nah, lalu kita gunting di bagian sisinya agak ke bawah. Di ujungnya kita bulatkan membentuk lopak. Nah, ini juga untuk sisi satunya. Lalu kita gunting kecil-kecil aja seperti ini. Ini hasilnya. Setelah digunting, lalu kita siapkan untuk plastik warna pink. Ini saya akan membuat mawarnya kombinasi antara pink sama putih ya. Nah, untuk yang pinknya juga kita ambil ukuran yang sama. Agak besar sedikit, kira-kira ya, dikira-kira aja sih sebenarnya. Yang penting sih bisa ada spare untuk nanti kita bikin list sampingnya seperti ini. Jadi bisa ngambil ukuran 9x9 kalau kita membuat yang putih 8x8. Lalu kita setrika lagi seperti ini hasilnya. Lalu kita gunting mengikuti bentuk yang putih, dan kita sisakan tepiannya. Lalu kita lipat lagi seperti yang tadi. Setelah itu ujungnya kita gunting. Seperti ini hasilnya. Ini saya bikin berbagai ukuran, jadi tidak hanya untuk ukuran yang seperti tadi yang 8 cm,
Jadi kita bisa membuat beda-beda ukuran agar terlihat lebih natural ya. Dilengkungkan untuk bagian-bagian tepinya. Seperti itu. Nah, sekarang akan membuat untuk daunnya dulu. Jadi, untuk daun kita kombinasikan warna hijau dan hitam karena kita akan mencari warna daunnya yang lebih tua. Nah, untuk yang hitamnya, saya pakai dua lapis ditaruh di bagian tengah antara yang hijau seperti ini. Lalu kita setrika lagi. Nah, ini hasilnya setelah disetrika. Jadi warna hijaunya ada coraknya. Nah, kita akan membuat dengan lebar 5 cm. Seperti biasa, dirapikan dulu untuk ujung-ujungnya. Sebenarnya untuk ukuran daun juga kita variasikan saja, nggak harus dengan ukuran yang sama semua. Nih, ini saya sebagai contoh saja, saya bikin yang 5 kali lebar 3,5 cm, panjangnya 5 cm. Nah, buat seperti ini, lalu kita gunting-gunting untuk membuat geriginya. Guntingnya seperti ini ya, di ujung-ujungnya saja. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita buat tulang daun. Seperti biasa, kita gunakan korek untuk mempertegas tulang daunnya. Kita ikutin lipatannya, ikutin hasilnya seperti ini. Tulang daunnya lebih kelihatan ya. Sekarang kita akan membuat untuk daun yang di bawah bunga. Bentuknya seperti ini. Hampir sama dengan untuk kelopaknya, cuman ini lebih dibuat lebih lonjong.
Setelah itu, ini saya akan membuat untuk bagian tengahnya. Jadi kita lem plastik warna putih. Ini hanya untuk mengisi saja, mengisi putih bunganya, bagian tengah bunganya. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita masukkan ke helai pertama kelopak bunga tadi. Nah, kita lem seperti ini. Kita bentuk menyusun setiap helainya dengan bantuan lem agar lebih rapi. Nah, lanjut sekarang ke lapisan kedua. Untuk lapisan kedua bisa seperti ini atau bisa dibalik. Jadi yang bagian pinknya di dalam, nanti yang putihnya di luar. Atau mau seperti ini juga boleh. Dibalik jadi yang putih di luar, yang pink di dalam juga bisa. Lalu kita masuk ke helai ketiga. Setelah dilem ujungnya, lalu kita atur dan kita rapihkan. Lanjut ke helai keempat. Bisa diberi lem di bawahnya atau bisa diberi lemnya di helai keempatnya. Lalu kita rapikan lagi seperti ini. Nah, bisa seperti ini juga caranya. Jadi tinggal kita enaknya yang mana aja ya. Nah, ini sudah selesai. Beri penutupnya dengan daun ini di bagian bawah bunganya. Jadi kita bikin yang sama. Tadinya saya mau pakai warna hitam, tapi sepertinya kurang bagus. Jadi ini saya pakai warna hijau saja ya, untuk menutup kawatnya.
Tapi ya tergantung selera teman-teman juga sih. Kalaupun suka yang warna hitam, boleh-boleh aja. Cuman jadi terlihat lebih tua ya. Nah, ini untuk penggabungan bunganya, kita bikin kawatnya dililit dulu pakai plastik hijau. Kalau tidak ada plastik hijau atau misalnya tidak suka dengan plastik hijau, bisa menggunakan flower tip juga boleh untuk menutup kawatnya. Nah, kita lem nanti di ujung batangnya untuk ditempelkan ke daunnya, atau di daunnya yang diberi lem boleh, sesuai enaknya aja ya. Nah, seperti ini, lalu kita gabungkan ke bunga tadi. Seperti ini, lanjut dililit lagi. Nah, ini hasilnya setelah diberi daun. Nah, ini untuk bagian daun bagian bawah bunganya juga bisa kita lengkungkan, kita rapihkan untuk setiap kelopaknya. Nah, ini setelah jadinya seperti ini, kita buat beberapa tangkai untuk bunganya. Ukurannya kita variasikan saja. Lalu ini saya akan membuat untuk putiknya. Bunga yang masih kuncup, jadi sama proses di awalnya seperti tadi. Lalu kita tutup dengan helai pertama. Nah, kalau untuk bikin bunga yang mekar, kita bisa menggunakan sampai 5 helai. Kalau untuk bikin kuncup, kita cukup menggunakan 1 sampai 2 helai saja. Prosesnya sama seperti tadi ya, tinggal kita rapihkan di setiap helai kelopaknya. Saya membuat yang dua helai.
Setelah seperti ini, sama kita beri untuk daun bawahnya. Nah, kita tempelkannya agak ke atas seperti ini, tuh. Cantik kan? Lalu kita tinggal bungkus saja dengan plastik yang warna hijaunya seperti tadi untuk membentuk batangnya. Lalu rangkai lagi dengan daunnya. Sampai di ujung kawat, lalu kita lem. Semua sama ya, prosesnya seperti itu. Jadi kita bisa membuat beberapa tangkai bunganya. Kita rangkai dengan daunnya dan kuncup-kuncup bunga. Jadi bunganya tidak rata ya teman-teman. Kita buat berbagai ukuran. Kita buat juga untuk kuncupnya. Ini untuk yang besar tadi, untuk yang kecil. Jadi kita bisa ambil misalnya 6x6 atau 7x7, 8x8 untuk ukuran kelopak kelopak bunganya. Nah, ini dia hasilnya. Seperti ini. Jadi, teman-teman bisa merangkai sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Kuncupnya pun kita buatnya tidak sama ukurannya agar tidak terlihat kaku. Jadi ada yang menggunakan satu helai, bisa juga dua helai gitu, jadi biar lebih natural. Nah, seperti ini saya buat. Untuk perapikan batangnya, misalnya masih ada yang bergelembung, kita bisa menggunakan korek dibakar seperti ini. Lalu kita tinggal merangkainya ke dalam pot yang sudah diberi busa.
sudah dirangkai ke dalam pot seperti ini, kita beri lumut, lumut buatan ya. Agar busanya bisa tertutup. Hasilnya cantik kan? Cara membuatnya pun mudah, pasti teman-teman bisa melakukannya di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.